Garasi Banana satu nih stoknya sangat-sangat melimpah teman-teman. Jadi ini mobil jual harganya murah-murah banget teman-teman. Kita mulai dari yang menurut saya paling gak masuk akal murah banget saking murahnya. Ini Corolla Altis di abis ini tadi sama Om Riki harga cashnya cuma di angka 28 juta rupiah. Dapat Altis teman-teman 28 juta rupiah. Cuman PR-nya pajak 10 kali. Manual, interior rapi, mesin gak ada masalah, teman-teman. Bodi juga masih bagus. Bayangin aja, 28 juta. Mobil seharga Honda Vario. Mantap. Nah, ini juga ada Innova G. Ini juga murah nih. 90 jutaan bawa pulang. Nah, yang murah juga ini nih. Ada Soluna. Solu solunanya juga pajak mati 10 kali bukan yang silver ya tapi soluna yang warna merah ini GLI manual harganya cuma di angka 28 juta rupiah minus pajak 10 kali Matic tuh interiornya ori ganteng banget ini Daihatsu Verosa pajak hidup teman-teman Harganya murah banget, cuman diangkat 30 jutaan aja bawa pulang. Udah ganteng, pajak hidup udah rapi, bungkus. Ini ada Grand Livina, teman-teman, tahun 2012. Matic. Harganya murah banget. Harga cash 60 jutaan aja bawa pulang. Jadi buat dijual kembali juga masih untung banget. Ada Grand Max, terus di sini nih, ada Nissan Teana. Nissan Teana super murah. Tahunnya 2007, harganya murah aja. Di angka 40 jutaan, bawa pulang mobil, teman-teman, cuman pajak minus dari 2018. Oke, di sini juga ada Kijang Innova, tahun 2006, V-Matic. Harganya murah, cuman di angka 70 jutaan, bisa punya Kijang Innova. Ada Mitsubishi Kuda Diesel. Nah ini di bawah 60 nih Tadi jadinya di angka 50 jutaan aja Bawa pulang Yang nyari mobil keluarga diesel irit Boleh bungkus Masih banyak lagi Nah ini juga bisa kebagian juga nih